Rita Fakrana melepas masa jandanya setelah bercerai tahun lalu. Kini presenter cantik itu kembali memasuki gerbang pernikahan. Rita mengumumkan pernikahan dengan pria bernama Reno Yoshiaki. Rita baru saja mengabarkan pernikahannya di Instagram pada hari Senin 29 Agustus 2022. Keduanya memilih Singapura sebagai tempat pernikahan mereka. Rita menikah mengenakan gaun pengantin putih. Presenter malam-malam itu menggunakan gaun pengantin off shoulder. Ada potret romantis saat dirinya dan suaminya berdansa berpegangan tangan. Rita juga menggunakan busana pengantin lainnya. Dalam baju pengantin keduanya itu ditetapi langkun dengan gaun pengantin tanpa lengan. Melalui keterangan fotonya diketahui bahwa Rita dan Reno telah mengenal selama 1 tahun. Pertemuan mereka pun tidak sengaja saat sama-sama latihan golf. Rita Fakrana diketahui memiliki hobi mainan golf. Tidak disangka dia mendapatkan jodoh seorang pria yang juga memiliki hobi yang sama. Sebelumnya Rita Fakrana pernah menikah dengan pria bernama Ilham Prawira pada Maret 2020. Pernikahan mereka hanya semur jagung karena pada April 2021 Rita menggugat cerai Ilham. Gugatan tersebut sempat ditolak. Di bulan Agustus 2021 Rita malah digugat cerai oleh Ilham Prawira. Beredar kabar bahwa perceraian mereka karena Rita Fakrana berselingkuh.